Assalamualaikum. Koma apa khabar di sana? Bersama Zul 2020 Koma aja. Okey, kita hari ni nak ke mana kah? Pergi barang. Kita nak beli barang. Kita nak beli barang untuk saya nak buat sesuatu. Kalau koma nak tengok apa yang saya beli barang ni untuk apa? Jangan koma, kita beli barang cepat sebab sekarang dah pukul 12 lebih dah. Takut lambat sebab hari ni saya banyak tujuannya. Ocok, okey, jom mulakan kita pergi ke ke kedai lah. Kita bawa my hero kita ni sebab dia seorang je lelaki, kena bawa barang-barang lah. Bye bye. Jom kita. Okey, kita dah sampai ke kedai Pasaraya Jimat. Kita nak cari apa yang patut di sini lah. Okey, dia cepat. Okey, dah sampai dah. Okey, inilah barang-barangnya yang kita pergi. Setengah kita nak buat sesuatu dan setengah lagi kita nak makan untuk Oma. Lada. Lada. Cuma ikan. Lada ayam. Ikan susu. Tak tahulah ini berapa harganya. Tak ada masalah. Kita nanti tahulah kira-kira balik. Kalau kamu nak tahu, tengok video seterusnya dan seterusnya. Okey, jom kita bayar dulu dengan anak teruna saya. Ya kan? Inilah semua ikut mari barang-barang yang kita sediakan. Macam mana dia punya apa nama meja ni, kecil je tapi cukup-cukup lah kita nak masak. Dan mengelak Umi ni, kecil je Umi kata ni. Tak apa, kecil-kecil cili padi, janji kita masak dengan happy je. Janji kita enjoy. Okay, kita nak start masak dah. Kita dekatkan api dulu yang penting. Sebab apa? Kita nak bakar-bakar sate tu. Tunggu-tunggu. Aduh, dia ni empat je. Itu je. Kita nak bakar sate. Belum start lagi bakar. Kita nak buka api lah dulu. Kita dah masak. Ini goreng dulu. Kita masak. Supaya betul-betul. Ini saya pakai dapur satu. Masak je. Kita masukkan. Kita nak basah dua bungkus ni. Okey dah. Angga basah dalam mie tu. Basuh mie. Ini kita basuh. Kau potong dulu itu. Atasnya. Basuh mie? Kita nak basah. Ambil buluk macam mana nak basuh. Kalau kata dah untuk kita masuk ayam udah rupanya cameraman Adawiyah biar dekat sikit. Adawiyah jangan tunjuk muka Umi je, kita nak tengok masakan yang dia. Ah,
Masih panas. Gila. Kita masak mi 2 kilo dulu. Kita tutup apa yang patut. Kita tutup berkabuk-kabuk kuma. Telur-telur kat luar. Telur 3 ni. Ikan. Tegaukan. Bos. Ada dengan macam ni. Kemudian kita masukkan minyak ikan. Minyak ikan. Ambil kicap pekat. Dah. Kemudian kita ni masuk bubur sawi sikit. Dah nak siap. Dah hitam-hitam dah. Cukup dah macam ni. Bukan saya saja seorang menyaga ni. Ada menyaga air. Dan macam-macam lagi dah. Okay. Minyak pun dah nak siap. Kita nak tutup api lah.
kubus eh. Tunjuk mana. Ikan pun tolong-tolong. Cakakan semua. Ui, dah siap dah. Dah kering ni semua. Kita minta api. Dia tutup. Dijual. Okey, kemudian kita masak ketiau. Ketiau yang dah siap goreng koma. Ini dia. Ini sebab nampak macam tengah panas bau payung. Kurang nampak jelas lah. Tak jelas lu. Saya pun dah rasa sedap koma. Ini cara suami saya buat dah. Saya pun meniaga. Boleh lagi. Inilah rezeki saya cari. Sikit-sikit pun tak apa. Janji rezeki. Di mana-mana pun janji, rajin dan kuat. Tangan dong. Okey, dah siap. Ya.